Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita mau jajan ya. Kali ini saya lagi ada di Jalan Adi Sucipto dan ini adalah Jalan Adi Sucipto. Kali ini kita mau mampir jajan. Jamur crispy. Langsung aja kita tanya-tanya lah. Ini bisa jadi dijualan di usaha kalian. Sore bang. Sore bang. Namanya siapa bang? Robi. Robi, bang Robi, usaha ini udah berapa lama? Udah berapa lama ya bang? Udah lama kali, tahunan. Udah bang. Dulu namanya bukan ini. Iya, ini nggak ini. Bang Super. Ganti nama bang. Kenapa ganti nama? Belaris. Enggak. Gitu gimana? Kontraknya habis, tukar. Bentrok. Susah ceritanya bang. Kalau punya rame-rame itu mah susah. Susah diceritain. Dulu saya pernah bikin video sama abang itu tuh. Iya. Dua kali kok masuk kan? Dua kali ya. Jadi ini bukanya dari jam berapa? Bukanya dari jam 4:30 bang. 4:30 sampai? Sampai habis. Sampai habis. Jadi kalau usaha jamur crispy ini berapa dulu modal awalnya? Modal awalnya berapa dulu? 400. 4 juta. 4 juta. Iya, 4 juta. Itu udah semuanya ya? Udah, Bang. Kalau modal bahan bakunya aja? Bahan baku tergantung berapa jamur ya, Bang? Harga jamurnya, berarti ngikut harga jamur. Kalau sekarang berapa? Berapa kilo kita bawa jamurnya? Oh gitu. Ya. Sekilonya berapa jamur biasa? 25. Sekarang 25. Sekilonya. Jadi kalau sekilonya itu bisa jadi berapa? Berapa ini? Berapa apa? Berapa porsi jamur crispy? 8 10. Kalau 10 enggak nyampe. Kira-kira 8 porsian. Berarti ini seporsinya berapa? Masih sama, 10.000. Gak ada berubah. Hitungannya? Hitungannya satu porsi 100 gram. Iya. Masih 100 gram, gak dikurangi kan? Iya. Atau mungkin mau ditambahin? Apa? Mau ditambahin berapa gram? 120, 150. Iya. Iya. Untuk rasanya ada apa aja, Bang? Ada balado, barbecue, pedas manis, jagung bakar. Oh, ini ya. Banyak ya. Jagung manis sama original. Apalagi apa aja? Barbecue, balado. Balado, pedas manis, jagung bakar, jagung manis, terus original. Oh, oke, oke. Itu yang kering ya? Iya, kering. Ini balado. Berapa kali aduk? Ini sekali, ini sekali. Tiga kali. Hah? Tiga kali. Tepungnya ada bumbunya juga kak? Ada. Ada. Jadi bumbu juga. Rahasia.
Jadi tiap hari ganti minyak. Iya, pakai. Ini minyaknya yang berapa kilo segini nih? Ini 8 liter nih, Pak. 8 liter. Sekali pakai nih. Enggak lah, Bang. Paling nanti kok apa kan ada sisa kan tambah lagi. Hmm. 4 liter lah sehari. Total semua? Hah? Semuanya? 8 liter. Oh, 4 liter ya. Iya. Berapa lama gorengnya, Bang? Sekitar 10 menit lah, Bang. 10 menit ya. Kalau bumbu-bumbunya apa aja sih? Biasa aja kan? Apa, Bang? Bumbu-bumbunya? Bumbu yang mana, Bang? Bumbu, ada berapa bumbu, Bang? Ada 2 bumbu? Iya. Oh, basah kering? Basah sama kering. Berarti ini, kalau mau bikin, pakai bumbu basah dulu atau bumbu kering dulu? Yang pertama bumbu basah dulu, baru bumbu keringnya. Bumbu ya. Keringnya. Ini berapa kilo bawah jamur ya? 7 kilo, Bang. 7 kilo? Habis terus tuh? Kalau hujan? Kalau hujan? Habis, kadang enggak. Besar itu ya. Saya pesan 2, tapi nunggu juga ya. Yang itu aja. Yang barbeque sama jagung. Kira-kira kalau usaha ini susah nggak sih, Bang? Mau usaha ini susah nggak sih? Susah-susah gampang. Susah gampang ya. Tapi bahan bakunya nyarinya susah nggak? Susah juga, Bang. Susah juga sekarang? Susah gampang. Ini bahan bakunya dari mana? Dari petani ya. Petani langsung ambil langsung? Nggak ada, nggak di pasar? Oh, oh, jadi harganya langsung ini ya? Iya. Masih murah. Ada langganan juga. Kalau di Pekanbaru ini di mana petaninya? Di Pekanbaru ini Jalan Kartama sama di Padang. Oh, Jalan Kartama ada di Padang. Oh. Berarti omsetnya berapa? Sehari? Sehari. Kalau kotor. Bisa dapat kotor? Kalau 7 kilo jamur sekitar 600-an kotor. Kalau habis ya? Kotor ya? Berarti bersihnya sekitaran berapa tuh? Persen lah, Bang. Berapa? 60. 60. 50 ya setengahnya. Oh, lumayan. Berarti seharinya bisa dapat 300-an. Iya. Bersih. Bersih. Mana tahu teman-teman ada yang mau buka usaha jamur crispy, ya bisa nih ya. Jadi prospeknya besar sekali. Jadi sehari bisa dapat 600-an ribu. Berapa tahun nih? Jualan. Berapa tahun? Ya kan, udah 5 tahun dah. Ini ada ganti nama. Ya, ada cabang ya. Lagi belum? Apa? Cabang lagi? Ada di. Ada. Di mana? Di Air Dingin. Oh, Air Dingin. Satu. Hah? Satu cabangnya. Satu. Gak ada mau buka lagi. Kalau jamurnya banyak. Kalau jamur buka lagi. Oh, sekarang yang belum terbatas. belum banyak jamurnya. Masih terbatas. Iya, masih terbatas. Oke. Oh, gitu. Oh.
ada mau goreng lagi bang? Gak ada. Oh. Udah. Nunggu habis ini, bang. Nunggu habis ini ya. Jadi sekali goreng ini kira-kira berapa kilo? Nih? Porsi lah bang. Oh. Berapa porsi? Sekali goreng sekitar 11 porsi. Oh. Kalau paling cepat biasanya buka berapa jam? Dari jam 5, pernah nggak? Berapa jam? Sejam, dua jam? Oh, 3 jam lah, Pak. 3 jam? Kadang buka jam 5 kan, jam 8, kan udah habis. Tapi kalau hujan ini susah juga ya? Susah, Pak. Susah. Keluar kan kalau hujan, di rumah aja. Ini buka tiap hari? Iya, tiap hari. Nggak ada libur? Kalau pengen libur aja? Iya, kalau pengen libur. Yang dari ada Instagramnya? Ada, Bang. Ada apa? Instagramnya apa? Super Masuk, Bang. Super Masuk. Aja ya. Oh, bungkusnya beda lah ini, Bang. Iya, Bang. Jagung bakar atau jagung manis, Bang? Hah? Jagung bakar atau jagung manis? Jagung manis aja. Sama mayonesnya dikasih, Pak? Boleh. Yang jagung manis gak usah kasih ini. Oh, yang gak usah dikasih ya, cabai ya. Mayones dikasih? Boleh. Okay. Jadi kira-kira kalau ada yang mau jualan kayak gini, prospek gak? Lumayan gak hasilnya? Lumayan sih. Lumayan ya? Tergantung konsisten aja. Berarti hitungannya kalau ramai terus, tahun bisa balik modal lah ya? Nggak sampai ya? Orang bisa. Kasih infonya, Bang, ya? Ya, Bang.